Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Alhamdulillah pada malam ni sekali lagi Allah Ta'ala beri kita taufiq dan hidayah untuk mengaji. Kata-kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, tanda ilmu ni mahal, tanda ilmu ni berharga ialah tak ramai orang nak ambil. Tanda dia berharga, Allah Ta'ala dia tak bagi taufik pada semua orang dapat benda tersebut. Macam emas lah, emas semua orang dapat emas. Kalau semua orang dapat emas, semua orang ada emas, maka emas tu bukan benda yang mahal lagi lah. Kalau semua orang ada batu permata, maka batu permata, kalau batu permata tu boleh dapat tiba-tiba jalan, semua orang ada, kalau ada batu permata, aku ada sekilo batu permata, dah tak ada, dah tak berharga. Tetapi kalau katakanlah ada orang ni je, ada ini je ada, si fulan je ada, si fulan saja ada, maka itu tanda benda tersebut ialah benda yang berharga. Waktu kita tahu Ibn Qayyim rahimahullahu taala disebut antara taufiknya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang itu, Allah Taala taufikkan dia untuk menuntut ilmu, kerana ilmu itu benda yang berharga. Dalil yang kata Ibn Qayyim, tak semua orang nak pergi nak ambil ilmu ni. Dia benda mahal, tak semua orang dapat, tak semua orang dapat taufik daripada Allah Azza wa Jalla dapat pergi menuntut ilmu. Lepas tu kita termasuk orang yang menuntut ilmu, orang yang sentiasa Allah Ta'ala bagi taufik kita kerja untuk mengaji ni, maka kita alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kita ya Allah, janganlah tarik nikmat ini, nikmat ada kesungguhan nak menuntut ilmu ni ya Allah. Kata kata guru kami dahulu, biarlah kita ni macam mana kita boleh tersasar ataupun angan kita yang buruk, tapi selagi mana kita melazimi majlis ilmu, maka Allah Ta'ala insyaAllah akan selamatkan kita. Dan kita sendiri pernah rasa benda tersebut dalam perjalanan kita untuk ilmu bersama bertahun-tahun ni. Kita sentiasa ada, kita tersasar buat maksiat, kita tersasar pergi buat benda-benda tak sepatut kita buat sebagai penuntut ilmu. Namun disebabkan kita ni masih lagi mengaji, masih lagi nak datang kelas, masih lagi nak mengaji Al-Quran dengan Sunnah, mengaji akidah yang sahih, Allah Ta'ala masih lagi jaga kita. Ini antara asbab, asbab penjagaan daripada Allah Ta'ala adalah terus-menerus mengaji. Apatah lagi yang kita mengaji di akidah yang sahih. Sebab itu kita jangan takut, wala yakhafuna lawmat la'im. Jangan kita terasa, seperti kata ulama salaf, fala tastawhish min qillati salikin. Jangan kamu rasa tastawhish ni maksudnya rasa berseorangan kena sikitnya orang menuntut ilmu. Kalau kita baca siratul salaf, memang dia mengaji seorang-seorang, dia berjalan. Ibn Hatim Ar-Razi berjalan berseorangan, Imam Al-Bukhari berjalan berseorangan, Imam Syafi'i berjalan berseorangan untuk menuntut ilmu. Mana ada kata, jom kita geng-geng, kita ramai-ramai, jom kita pergi ngaji. Tak, bukan macam tu. Tak semua orang macam tu. Bayangkan kalau pada zaman salaf, mereka telah merasa keseorangan dalam menuntut ilmu, apatah lagi kita di zaman fitnah ini. Memang akan terasa berseorangan. Apatah lagi kalau kita berada di atas jalan salafus salih, lebih-lebih lagi berseorangan. Padahal Islam ghariban, masa yang dulu ghariban kama bada, Islam tu akan mula sebagai ganjil. Begitu juga akan Nabi SAW hadis yang sahih, Nabi kata apa, aku mula-mula dakwah dulu bersama aku seorang hamba dan seorang lelaki dan seorang perempuan. Perempuan tu Khadijah, hamba tu Bilal, dan juga lelaki bebas tu ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi memang sikit. Kalau ilmu tu ramai, subhanallah, misalnya kalau semua orang ada kesungguhan untuk ilmu tu, semua semua ramai macam orang semua pergi konsert, masya-Allah, alam ni jadi baik biiznillah ta'ala. Kita sambung kitab kita, itu maksud datang ke neraka. Maksud datang ke neraka ni maksudnya ayat dalam surah Maryam tu, wa in minkum illa wariduha. Warid, warid tu maksudnya apa? Wariduha. Sebagai ulama berpendapat bahawa maksud dari lafaz wurudun nar, okey tengok ni, kita sebut sebelum ni kan, kita kata lalu maksud ayat ni wa in minkum illa wariduha, tak ada seorang pun yang kamu pasti akan mendatangi neraka. Tafsiran yang pertama kita bincang sebelum, tafsiran ni apa dia, iaitu mereka lalu atas titian sirat, bukan maksudnya mereka masuk.
Tapi rupa-rupanya di kalangan ulama salaf memang ada tafsiran maksudnya masuk, masuk dalam neraka. Tengok ayat ni ya. Sebagai ulama pendapat bahawa maksud dari lafaz wurudun nar, mendatangi neraka, dan firman Allah wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, maksudnya masuk ke dalamnya. Maksudnya semua orang akan masuk, semua orang akan rasa masuk neraka, yang beriman maupun yang kafir. Mari kita tengok sini. Pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abbas dengan dalil beberapa firmannya, seperti kata Allah Taala yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa awradahumun nar, dan dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya pada hari kiamat lalu bawa mereka masuk ke dalam neraka. Perhatikan situ perkataan fa awrada, fa awrada dalam bahasa Arab, fa awrada. Begitu juga Allah Ta'ala kata wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda wirda, dan kami menggiring, menarik orang yang menderhaka ke neraka jahannam dalam keadaan derhaka. Itu juga Allah Ta'ala kata law kana haula'i alihatan ma waraduha warud, seandainya berhala-berhala itu ilah sembahan yang hak, tentu mereka tidak akan memasuknya. Jadi perkataan wurud, wurud maksudnya apa? Masuk. Maksudnya apa? Masuk. Kan? Nak isu ni kan tafsir surah Maryam tu. Okey, patah balik. Kalau kita tak faham isu ni, tafsir surah Maryam tu baca dia punya bahasa Arab. Wa in minkum illa wariduha. Wariduha. Warid. Warid. Warid maksudnya apa? Masuk. Ada dua tafsir. Nanti kita akan tengok. Tafsir pertama kata lalu atas titian sirat. Tafsir kedua masuk neraka. Memang masuk. Jadi yang pendapat yang kata masuk tu, dia berdalilkan dengan ayat kita baca tadi lah. Surah Hud ayat ayat 98. Surah Mayat, surah Maryam ayat 86. Surah Al-Anbiya ayat 99. Muslim Al-A'war rahimahullahu ta'ala meneriwayatkan penafsiran Mujahid mengenai lafaz ayat ke-71 surah Maryam yang dimaksud Allah memasuki neraka. Sebagian ulama lain yang berpendapat bahawa maksud dari lafaz wurud dalam ayat ini adalah apa dia? Melintasi titian sirat. Nah, jadi perkataan wurud dalam ayat tu ada dua tafsiran. Siapa yang tafsir urut tu berjalan atas titian sirat? Antaranya penulis kitab Syarh Tahawiyah. Siapa? Ibn Abdul Izz Al-Hanafi. Ibn Abdul Izz Al-Hanafi menegaskan hal itu, para ulama ahli tafsir tidak sepakat dalam menafsirkan ayat, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Dan pendapat yang kuat bahawa ia bermakna melintasi sirat. Allah Ta'ala berfirman ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Naam. Disebutkan dalam hadis sahih bahawa Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut berbaiah di bawah pohon. Maksudnya baiah ni apa ni? Bawah pohon apa ni? Baiah bawah pohon apa ni? Tak akan masuk neraka orang yang berbaiah di bawah pohon. Ha, pohon apa? Pokok apa ni? Ha? Ha, baiah atur tuan. Ahsanta ya Najib. Wa anta Najib. Maksudnya ialah pokok baiah atur tuan. Pokok Atur Ridwan ni bila? Tahun ke-6 Hijriah. Ha? Potong dah, potong dah zaman Umar Khattab. Iaitu pada zaman ke-6 Hijrah, Nabi SAW dia, apa dia? Dia nak pergi umrah. Kan? Dia nak pergi umrah, Nabi terhalang di tengah jalan oleh orang musyrikin. Musyrikin tak benarkan Nabi pergi umrah, masuk Mekah.
Lalu Nabi SAW telah menghantar Uthman bin Affan untuk apa dia? Untuk buat ni lah, perbincangan, buat perjanjian atau buat perundingan, berunding. Lalu masa Uthman bin Affan pergi Mekah berunding tu, datanglah khabar angin. Khabar angin mengatakan bahawa apa dia? Bahawa Uthman terbunuh. Jadi masa tu Nabi SAW dah kena marah, Nabi pun mengumpulkan para sahabatnya lalu berbai'ahlah. Bai'ah untuk menuntut bela atas kematian Uthman bin Affan di bawah pokok. Janjian tersebut panggil bai'atur ridwan. Bai'ah maksudnya perjanjian, sumpah setia. Bai'ah tu maksudnya apa? Sumpah setia. Bai'ah ni sumpah setia. Macam orang Melayu, orang Malaysia, aku janji lah, aku janji. Ha, bai'ah tu. Dah? Bai'ah perkidah, bai'ah bid'ah. Ha, ya? Bai'ah perkidah, bai'ah ikhwanul muslimin, bai'ah isan ta'lim gitu. Isan orang masuk kena bai'ah. Ha. Bai'ah taat setia, takkan berbelah bagi. Yang itu bid'ah. Adapun perjanjian kita dengan pekerja, dengan bos tu lain. Itu dipanggil ahd. Itu janjian. Maksudnya al-muslimu ala syurutihim. Muslim itu berpegang pada syarat-syaratnya. Kata kita masuk kerja, tuan-tuan, ini dia punya terms and condition, macam kita beli barang kan. Itu syarat, itu bukan bai'ah. Bai'ah maksudnya sumpah taat setia, tidak berbelah bagi. Itu maksud bai'ah. Dan tuan-tuan kalau buka tafsir surah Al-Fath akan jumpa tafsir ayat ni. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Taala telah meridai orang yang telah berbai'ah kepada kamu di bawah pokok. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Okey. Apa dia? Tak, kita bai'ah kepada pemimpin saja. Bai'ah hanya kepada pemimpin terbesar, pemimpin Muslim. Macam kita, kita kira bai'ah lah. Kita bai'ah kepada pemimpin kita lah. Sekarang ni pemimpin kerajaan kita, Dr. Najib Tun Razak, kita bai'ah dia. Hanya quote dia baik-baik, supaya orang tak ingat kita ni silap. Iaitu pemimpin kita sekarang ialah agung, dan agung telah melantik Dr. Najib Tun Razak sebagai ketua kerajaan Malaysia ni. Jadi wajib taat tak? Wajib taat. Haram khuruj, tak boleh keluar mangkat senjata. Haram khuruj juga tidak boleh memberontak sama ada dengan lisan maupun dengan senjata. Haram. Yes. Tak boleh, tak boleh kita kata jom kita kumpul, kita jatuhkan kita yang pimpin ni, kita tawan balai-balai polis. Ini haram. Bittifaqil ulama, biijma'is salaf. Haram. Tak boleh menentang. Baik. Tak boleh keluar dan tidak boleh mempengaruhi, menghasut mereka untuk keluar juga haram. Ini bagi apa? Khawarij Qadiyah. Menghasut untuk keluar haram. Faham tak? Hasud tak boleh, memburuk-burukkannya. Cakap atas mimbar, oh dia ni Najib ni macam ni, macam ni, macam ni, lah Rosmah ni macam ni, macam ni, macam ni, juga haram, tak boleh. Tak boleh menggunjing, tidak boleh mengumpat pemimpin di hadapan rakyat, jatuhkan maruah di hadapan orang, tak boleh. Sebab ini kita tak boleh jatuhkan maruah orang biasa di hadapan orang lain, apatah lagi jatuhkan maruah pemimpin, juga tidak boleh. Haram. Tetapi untuk masuk parti-parti ini, ini na'udzubillah, ini hizbiyah. Ini benda yang dicela. Kelompok-kelompok, ini kelompok UMNO, ini kelompok PAS, ini kelompok ni, ini kita tak, kita masuk campur. So benda tu hizbiyah ni mungkar. Kita diminta untuk mentaati pemimpin pada benda yang ma'ruf. Masuk parti-parti ni mungkar. Kita tak macam mana, macam mana kita nak membantu bersama pemimpin. Kita bantu sekarang, kita bantu. Kalau pemimpin kata tolong semua orang lelaki semua kena cat jalan raya, kita pergi cat jalan raya. Kalau diperintahkan,
Kalau dia suruh pergi berjihad, kita keluar pergi berjihad, wajib. Tapi kalau kata pakai baju UMNO atau pakai baju PAS atau pakai baju fulan, na'udzubillah, ini kami tak nak pakai. Ini adalah slogan ni hizbiyah, ni haram dalam Islam. Tapi kalau nak pertahankan orang, pertahankan, pertahankan, halang orang daripada menjatuhkan dia, daripada memburukkan dia, kita halang. Baik, apa tu Ustaz? Ketika pilihan raya, pilihan raya ialah pemerintah suruh sendiri, pilihlah mana yang kamu nak pilih. Yang ni kalau siapa ambil pendekatan, siapa nak masuk pilihan raya untuk memenangkan Islam, maka pilihlah. Ni fatwa Syekh Rabi' bin Hadi bin Dukhali sini. Syekh Rabi' kata kalau keluar, seretlah pemimpin yang memenangkan Islam, yang membantu orang Islam, yang tidak menjebakkan orang Islam, lebih hidup daripada orang lain. Jadi barakallahu fikum tuan-tuan, haji, pilih, fikir mana mana yang lebih membantu orang Islam, lebih memenangkan orang Islam, atau mana yang lebih menjatuhkan orang Islam. Ini barakallahu fikum. Kita nak masuk dalam bidang ni, kita serahkan kepada para ulama kibar, ulama. Yang jadi dicelanya adalah ialah dilihat orang tu berdasarkan partinya. Oh, kau kita bersama pemimpin, pemimpin kita parti UMNO, jadi wajib masuk UMNO. Ini mana datang ni? Ini datang dari mana ni? Kaedah ni, kaedah ni kaedah yang batil. Kaedah ni kaedah yang batil. So itulah para ulama salam tak terlibat dengan benda-benda mentali fitnah, bergaduh pasal politik apa semua ni, tak masuk, terlibat. Betapa ramai zaman salafus salih ketika perangnya antara Abdul Malik bin Marwan dengan Abdullah bin Zubair, para salaf tak masuk campur. Para salafus salih tak masuk campur. Nah, sebab ni fitnah. Kalau you tak pergi vote sebab you memang tak tahu mana-mana lebih baik untuk Islam. You duduk kat Kepong kan? Okay. Kalau kata gerakan lawan DAP, gerakan ialah ahli liberal antarabangsa, DAP pun lebih kurang. No lah, aku tak masuk mana-mana. Tak ada, tidak ada celaan bagi kamu sebab kamu tak tahu nak pilih mana satu. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wala taqfu ma la syaraka bihi ilm. Dan kamu buat benda yang kamu tidak ada ilmu tentangnya, yang kamu tak ada panduan yang jelas. Inna, tak nak taklid je orang, ikutlah mana-mana, tak boleh. Nanti akhirat nanti kita pula akan dikena. Kalau kata-kata, ay pangkah je lah gerakan, tengok gerakan, ialah parti liberal antarabangsa juga. Habis, pulang kabut. Contoh, saya bagi contoh. Ataupun pangkah DAP, lagi dahsyat. Saya bagi contoh, saya tak kata semestinya macam tu. Tapi kalau tuan-tuan tengok, gerakan ni bawah BN, BN ni yang majoriti je UMNO, UMNO ni yang menguasai BN. Kalau yang parti satu lagi ni, Parti Harapan ni, sama je kursi tiga-tiga. Kalau air pangkah ni, nanti tak ada orang Islam, tak kuat juga. Jadi saya rasa parti gerakan lebih sesuai. Kalau you ada panduan yang jelas, ada ijtihad yang jelas, nah, terpengpon. Dia tak ada, you tak ada dosa pun. Kalau you tak keluar, you dosa tak? Tak dosa, ini keluar, wajib. Taib, tadi ulama salaf kata wajib, tadi ulama salafi zaman sekarang kata wajib. Mereka kalau dah jelas yang ni memang kaki hampur, hancurkan Islam, liberal, seorang ni Muslim, ini jelas nak bantulah yang Islam. Tapi dalam keadaan yang tak jelas, ini fitnah. Dia tak, bila fitnah, apa yang kita kena buat? Ijtanibul fitnah, ijtanibul fitnah, jauhi fitnah. Jauhi fitnah tu lebih baik daripada kamu masuk pada benda yang kamu tak tahu asal usulnya. Wallahu ta'ala alam. Ini cerita pasal akhirat, neraka sekarang ni, nanti cerita pasal telajak, masya-Allah. Sebab apa cerita pasal bai'ah tadi? Ni poinnya masalah, ni tanya pasal bai'ah ni apa semua ni.
Maksudnya apa? Nabi kata dalam hadis-hadis sahih tidak akan masuk neraka orang yang berbaiat di bawah pohon ni. Nabi SAW kata, wahai Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha? Faham tak cerita ni? Nabi kata orang yang bai'ah bawah pokok takkan masuk neraka. Hafsah isteri Nabi SAW kata, ya Rasulullah, bukankah dalam surah Maryam tadi Allah Ta'ala kata tak ada semua melainkan dia akan masuk neraka? Maksudnya Hafsah faham tafsiran yang pertama masuk neraka tadi. Kemudian Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu baca firman Allah, ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Kemudian Allah Ta'ala akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan akan membiarkan orang zalim dalam neraka. Kat sini kata Syekh, Rasulullah mengisyaratkan bahawa datang ke neraka tidak bererti masuk ke dalam neraka. Faham tak? Okey. Selamat dari satu bencana tidak harus mengalaminya dahulu. Ya, saya terselamat daripada bencana, bukan semestinya kena masuk bencana lalu baru selamat. Saya terselamat daripada bencana aksiden. Adakah maksud kita kena aksiden baru selamat? Tak. Terselamat daripada tak masuk langsung. Okey. Tetapi hanya menuntut terlaksananya sebab yang mengarah kepada keselamatan itu. Siapa yang dikejar-kejar musuh untuk dibunuh namun tidak juga tertangkap oleh mereka, maka dapat ditegaskan Allah menyelamatkannya dari kejaran mereka, daripada tangkapan mereka. Dan dia berfirman, walamma jaa amruna najaina hudan. Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud. Bila kaum dia diazab, kami selamatkan Hud. Adakah maksudnya Nabi Hud nak azab dulu? Tak. Hud awal-awal lagi dah selamat. Begitu juga falamma jaa amruna najaina salihan, surah Hud ayat 66 tu. Dan ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Salih. Bila kaum Nabi Salih kena azab, masalah diselamatkan. Adakah maksud Nabi Saleh masuk azab dulu? Tidak. Jadi kita faham maksud daripada surah Maryam tadi itu, dan setiap orang akan masuk daripada dalamnya, kemudian akan Allah Ta'ala akan selamatkan orang beriman. Bukan maksudnya masuk-masuk, maksudnya lalu atas dia. Dan orang beriman akan terlepas, dan orang kafir akan masuk dalam neraka. Nah, juga dengan ayat surah Hud ayat 94, walamma jaa amruna najaina Syuaiban. Jadi azab tidak menimpa orang-orang yang Allah Ta'ala selamatkan, melainkan menimpa orang selainnya. Andai kata tidak ada sebab keselamatan secara khusus ini, nescaya mereka juga mengalami hal yang serupa, iaitu kena azab juga. Demikian pula para hamba yang kelak mendatangi neraka, mereka melintasi jambatan yang terbentang di atasnya, lantas dia menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan biarkan orang zalim dalam keadaan berlutut dalamnya. Melalui hadis Jabir sebelumnya, Rasulullah menjelaskan bahawa maksud wurudun nar, lalunya di atas neraka, adalah melalui wurudus sirat, iaitu melalui titian sirat. Itu hadis Jabir yang panjang sebelum ni, yang yang kita kata, yang kita dah baca sebelum panjang. Kesimpulannya, ada dua pendapat terkait pemaknaan wurudun nar yang kedua-duanya benar. Pertama, pendapat memaknai menafsirkan lafaz itu dengan kedatangan kaum kafir ke neraka sebagai penghuninya atau masuk ke dalam neraka, sebagaimana firman Allah, yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'awraduhumun nar wabi'sal wirdul mawrud. Jadi perkataan wurud masuk neraka betul juga, tapi betul bagi orang kafir. Ini maksud wurud tadi masuk neraka betul juga, tafsiran tersebut, tapi betulnya bagi orang kafir. Yang kedua, pendapat yang memaknai lafaz itu mentafsirkan makna itu dengan kedatangan orang yang mengesakan Allah ke neraka atau melintasinya, melintasnya mereka di atas sirat dengan kriteria yang disebutkan dalam hadis-hadis yang kita telah sebutkan sebelum ni. Naam. Apa hakikat sirat menurut ahli sunnah? Imam Safarini rahimahullah taala menerangkan, sirat menurut bahasa Arab bermerti jalan yang jelas, seperti ungkapan Jarir bin Sya'illah, Amirul Mukminin, di atas jalan yang lurus, ada di tengah jalan menyimpang lagi bengkok. Itu maksud sirat. Adapun menurut istilah syariat, sirat bererti jambatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Itu maksud dia. Apa itu sirat? Jambatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang didatangi, maksudnya dilalui oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian, al-awwalina wal-akhirin, iaitu sirat yang berada di antara syurga dan neraka. Penulis kitab Syarah Al-Tahawiyah
menjelaskan perihal sirat yang disebutkan secara jelas, gamblang tu jelas dalam berbagai hadis. Kami meyakini bahawa adanya jambatan yang dibentangkan di atas neraka Jahannam setelah semua perkara manusia diputuskan, yakni setelah mereka meninggalkan padang mahsyar menuju kegelapan di sekelilingnya. Demikian sebagaimana hadis riwayat Aisyah, oh Nabi ditanya tentang firmannya pada hari ketika bumi diganti, yauma yubaddalul ardu ghairul ard. So Ibrahim, di mana manusia berada, maka beliau menjawab dalam kegelapan di bawah sirat. Sirat bukan hipokrit. Bukan, yang masuk jahannam pada masa itu hipokrit, dan juga orang Islam yang berdosa. Kafir sudah masuk jahannam. Kafir dan neraka jahannam ikut dia punya sembahan-sembahan. Nah. Baik. Okey. Kemudian Safari ini menjelaskan perbezaan pendapat para ulama mengenai sirat tersebut. Apakah istilah ini satu kiasan atau sifat hakiki? Kita di sunnah kita tak hakiki lah, tak ada jawapan lain lagi lah. Lalu dikemukakan pendapat yang benar berdasarkan nas, secara umum para ulama sepakat dalam mengakui sirat, beriman dengan sirat. Namun yang tepat adalah menetapkannya secara zahir. Maksudnya memang ada titian atau hakiki bahawa ia berupa jambatan di atas neraka jahannam yang lebih tajam daripada pedang, yang lebih halus daripada rambut. Ahadu minas saif. Okey. Maka zahir ini diingkari oleh Al-Qadir Abdul Jabbar. Memanglah, sebab apa? Dia ni Mu'tazilah. Al-Qadir Abdul Jabbar ni Mu'tazilah. Kata mana boleh lalu titian sirat macam tu? Alasan mereka, jambatan yang bersifat demikian tidak mungkin bisa dilewati, tak mungkin orang lalu. Mana boleh macam rambut macam nak lalu? Ini masalah akal-akalan golongan Mu'tazilah. Dan kalaupun boleh dilewati, bila lalu ia termasuk kesiksaan. Kalau lalu pun seksa, seksa tangan Nabi lalu kat tempat seksa ni. Lah Allah wala quwwata illa billah. Nampak dia pakai akal. Padahal orang beriman tidak diseksa pada hari kiamat. Akan tetapi menurut mereka, maknanya logis adalah jalan menuju syurga. Sirat maksudnya jalan. Sirat tu maksudnya jalan kan? Ihdina siratal mustaqim, jadikanlah kami jalan yang lurus. Jadi syaratkan sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah akan beri petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Samanya hal yang jalan menuju neraka, seperti dalam firman Allah Ta'ala, fahduhum ila siratil jahim, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka jahannam. Beberapa ulama menafsirkan sirat sebagai dalil-dalil yang jelas dan hal-hal yang mubah serta perbuatan-perbuatan buruk yang kelak ditanyakan kepada manusia yang membuat mereka dihukum ke atasnya. Ini sebagai ulama pula dia tafsir sirat tu apa? Itu jalan yang lurus. Maksudnya siapa yang ikut jalan lurus masuk syurga, siapa yang tak ikut jalan lurus masuk neraka. Kedua, dengar ni, kata Syekh, kedua penafsiran ini batil dan khurafat semata-mata. Okey, sebab apa? Sebab kita wajib menafsirkan nas-nas sesuai dengan makna zahirnya. Kaedah ahli sunnah ialah bila datang nas-nas akidah atau nas-nas Quran hadis, kita asal dia ialah zahir. Contohnya, tadi saya pergi minum air. Apa yang tuan-tuan faham? Minum air lah. Tak, bukan. Maksudnya minum air tu menimba ilmu yang mana boleh. Macam mana apsa kamu tafsirkan minum air tersebut menimba ilmu? Lainlah kalau ada qarinah, ada qarinah, ada petunjuk. Contohnya, tadi ustaz minum air dari kitab. Minum air dari kitab. Takkan kita minum air, huruf air dari kitab ni. Maksudnya faham, ini ada something ustaz nak cakap ni, bukan minum air ni. Faham tak? Lepas tu kita kata ada kiasan dalam bahasa Arab. Kita tak nafikan ada majaz, tetapi dia ada qarinah-qarinahnya, ada petunjuk-petunjuknya. Ada qarinah maksudnya ada petanda-petanda lain menunjukkan bahawa dia tu majaz, bahawa dia itu adalah kiasan. Tapi dalam Al-Quran tak ada kiasan, jelas.
Dalam syurga ada sungai daripada madu. Kamu nak kias dengan apa? Apa qarinahnya? Yang mengalir. Yang mana ada qarinah? Jadi sungai itu pada madu. Kamu tak boleh tolak semata-mata dengan akal. Tak boleh. Faham tak? Ini satu hujah yang pertama. Hujah yang kedua adalah memang kita nak tengok akhirat. Kenapa kamu nak petikai kamu pula? Ha. Kamu macam mana nampak je titik sirat tu? Nak kata tak boleh lalu. Nah, kamu macam pernah lalu je, pernah melalui, pernah tengok hari akhirat sampai kamu kata mana boleh? Tak, itu asalnya. Yang ketiga, hujah yang ketiga ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih perkataan tersebut. Takkan Allah Taala dan Rasulnya pilih perkataan yang boleh menyesatkan manusia? Yang keempat, Allah Nabi SAW ialah orang yang paling ansah, yang paling nakkan kebaikan bagi umatnya. Takkan Nabi SAW akan bagi tahu dalam hadis benda yang tak baik untuk umat ni, menyebabkan umat jadi sesat? Yang kelima, Nabi SAW ialah orang yang paling faham bahasa Arab. Yang keenam, Nabi SAW ialah orang yang paling ghirah akan kebenaran, orang yang paling nakkan kebenaran bagi umatnya. Dia tak mungkin Nabi nak yang paling benar, tiba-tiba dia bagi second benar. Jadi itu hujah kita, kata ini disebut oleh Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah rahimahullah dalam Risalah Tadmuriyah dan lain-lain. Nah, Al-Hamawiyah, afwan, dalam Al-Hamawiyah. Ya rahmukallah. Okey, jadi kedua penafsiran ini batil sebab kita wajib menafsirkan nas-nas sesuai dengan makna zahirnya. Jadi syurga-syurga, timbangan-timbangan, mizan itu mizan, neraka itu api-api neraka, kemudian ada kalalib, ada duri-duri yang akan tarik dia daripada pokok sa'dan. Kita lalu sebelum ni kan, kamu tahu tak pokok sa'dan itu pokok yang berduri yang akan tarik orang masuk dalam neraka. Jadi hadis jelas, kamu tak ada ruang untuk mentakwilkannya. Naam. Taib, sambung. Menyeberangi jambatan bersifat demikian tidak lebih logik dari berjalan di atas air atau terbang di udara. Maka Rasulullah SAW telah beri jawapan kepada pertanyaan tentang perkumpulan orang kafir dengan cara berjalan di atas wajah. Sebelum ni kita pernah lalu yang lebih tak logik lagi kan? Sebelum ni kan Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Yamshuna ala, apa tu ayat Quran tu? Ala apa? Allah musta'an. Iaitu berjalan di atas muka tu. Dia beri nak ayat tu. Iaitu mereka akan berjalan di atas muka. Lalu orang kafir tanya, ya Rasulullah, wahai Muhammad, macam mana orang jalan atas muka? Macam mana jalan dengan atas muka dia? Macam mana dia berjalan dengan muka dia? Nabi jawab, macam mana Allah Ta'ala boleh jalankan dengan kaki, Allah Ta'ala boleh juga jalankan dengan muka. Wallahu'alam besar. Hari akhirat, Wallahu'alam. Allah Ta'ala berkuasa dalam hal tersebut. Jadi kalau berjalan atas muka, apa tak lagi jalan atas titian sirat. Asyik al-Allama al-Qarafi mengingkari penetapan sifat sirat nyatakan lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Mengingkari ini lebih dahulu dikemukakan gurunya Al-Aiz bin Abdul Salam. Padahal pendapat yang benar bahawa lafaz yang banyak terdapat hadis sahih itu harus ditafsirkan secara zahir, bukan dengan mentakwilkan maknanya. Pendapat yang saya kuatkan di sini berdasarkan apa adalah hadis-hadis ditetapkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, juga kitab-kitab Musnad dan As-Sunan. Yang lalu sebelum ni hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang panjang, kan dia kata lebih halus daripada pedang, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan dia mazlaqah, dan tempat yang akan cepat tergelincir. Sungguh hampir tidak terhitung ulama yang memaknai mentafsirkan sirat tersebut dengan jabatan terbentang di atas neraka Jahannam yang kelak pada hari kiamat dilintasi umat manusia dengan cara yang berbeza-beza. Naam. Al-Qurtubi rahimahullah taala menukilkan pendapat para ulama yang menyatakan bahawa sirat itu hanyalah kiasan. Okey, Imam Qurtubi menukilkan, bukan dia yang kata. Mereka mentakwilkan nas-nas tentangnya yang jelas. Beberapa ulama yang mengutip hadis-hadis tentang sifat-sifat sirat, yakni bahawa titian akhirat ini lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, menafsirkannya dengan kemudahan dan kesulitan saat menyuruhnya. Ini takwil. Faham tak?
Dan hadis kata dia lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Kata bukan, bukan sirat macam tu. Maksudnya susahnya sirat, lalu sirat tu macam susahnya kita jalan atas rambut dan susahnya jalan atas pedang. Maksudnya bukan hakikat, bukan hakiki kesusahan. Jadi atas rambut susah kan? Hanya tu jalannya. Tapi bukan kata rambut yang hakiki, tak. Ahli sunnah kata memang hakiki. Hakiki. Sebab hadis sebelum ni kan kita baca makhdush wa minhum makhdushun, ada mereka yang luka-luka bila jalan atas jalan sirat tu. Luka-luka tu sebab ada duri tu. Nah. Tidak ada yang mengetahui hakikat wujud jambatan tersebut kecuali Allah. Ini tafwid, mazhab tafwid. Apa itu mazhab tafwid? Iaitu kita tahu maksud sebenarnya apa. Ini panggil mazhab apa? Tafwid. Tafwid ni kata ulama salaf ialah seburuk-buruk mazhab dalam masalah sifat. Okey. Mazhab pertama yang batil ialah mereka takwil. Dia kata contohnya Allah Taala alal arsy, maksudnya menguasai arasy. Ini takwil. Mazhab kedua ialah ahli sunnah. Ahli sunnah ini kata apa? Tak, atas arasy hakiki. Ada satu golongan konon-kononnya wasatiyah lah ni. Ha. Dia kata apa? Dia bukan, bukan juga menguasai, tapi bukan juga atas arasy. Maksudnya wallahu a'lam. Tak tahu maksud dia apa. Yang ni seburuk-buruk golongan dalam masalah sifat. So apa? Seolah-olah Allah Ta'ala bagi tahu benda yang manusia tak faham. Saya kalau saya bercakap pumpang-pumpang ceramah, tuan-tuan faham tak? Tak faham ustaz, sepatah haram pun tak faham. Adakah saya ni guru yang bagus ke guru tak bagus? Tak bagus lah. Betul tak? Sebab ada patah orang putih kata, If you can make your grandma understand, then you really understand the subject. Betul tak? Ha. Ni kata lecturer saya dulu, kalau you boleh ajar nenek awak subjek tersebut, nenek awak faham subjek itu, maksudnya kau faham lah subjek itu. Faham tak? Maksudnya kalau kita tak boleh fahamkan orang, maksudnya kita pun tak faham. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi ayat yang manusia tak faham, seolah-olah kamu tuduh Allah Taala ni tak reti nak cerita dekat makhluk Quran ni kita hidayah. Quran ni Allah Taala bagi kita untuk kita baca, untuk kita ladabbaru ayati wa litadhakkaru ulul albab. Allah Taala ladabbaru ayati wa litadhakkaru ulul albab. Allah Taala bagi ayat ini, Quran ini, supaya manusia mentadabur ayatnya sebagai peringatan. Tapi kalau maksudnya atas arasy tu apa, atas tu apa, tak faham lah apa dia. Cincin sirat tu apa, tak tahu cincin sirat tu. Mizan apa mizan, tak tahulah, tak tahu maksud dia apa. Hai, macam Allah Ta'ala tak reti pilih perkataan yang buat kita faham. Itu ulama salah kata aswak. Betul. Dalam Abu Daud, Imam Abu Abdullah Ibnu Abi Daud. Imam Abu Daud dia ada anak. Dalam satu kitab dia Ha'iyah Ibnu Abi Daud, dia panggil apa? Wala taqbil Qur'an bil waqfi qailan. Jangan kamu kata Quran ni waqf, maksudnya jadi al-waqifiyah. Quran ni bukan kalamullah dan bukan kalamullah. Tak tahu apa dia. Tengah-tengah. Ta'atba'un li Jahmin wa asjahu. Seperti pendapat golongan Jahmi, Jaham, dan apa yang mereka telah sebarkan. Baik, masya Allah. Menurut kaedah bahasa Arab, nampak? Dan menurut kaedah umum bahasa Arab, suatu yang samar, tidak jelas, diistilahkan dengan halus, hingga lahirlah ungkapan sehalus rambut. Maka ungkapan demikian masuk dalam jenis perkara ini. Apa dia ni? Ha, kononnya dia kata apa? Dia kaedah bahasa Arab, suatu yang samar dan tak jelas tu juga ditafsirkan sebagai halus. Lalu maksudnya
orang kafir tu lalu tiada sirat tu, yang halus maksudnya yang tak jelas. Okay, ini takwilan mereka. Adapun sabda Rasul lebih tajam daripada pedang, maksudnya bahawa kehalusan perkara yang turunkan dari sisi Allah perintahnya kepada para malaikat dalam menyeberangkan manusia di atas jabatan itu diibaratkan seperti tajamnya pedang yang menembusi suatu objek, tidak lain agar mereka bersegera melakukan ketaatan untuk menunaikan perintah tersebut. Semua sebuah kenyataan yang tidak bisa ditolak, seperti pedang yang sudah mengenai sasaran dengan ketajaman serta kekuatan pengayunnya, atau dalam kata lain ketetapan ilahi ini tidak bisa dihindari. Ha, ini takwil orang. Maksudnya apa? Macam pedang. Pedang tu bila dah pukul tak boleh hindar lagi dah. Maksudnya sirat ni kita tak boleh nak elak lagi. Ha, tafsir dia pun. Nampak tak tafsiran orang? Jadi pendapat bahawa sirat bersifat lebih tajam dari pedang, lebih halus daripada alat dan lebih rambut jelas tertolak. Okey. Dalilnya ialah para malaikat berdiri di sisi, berada di dua sisi sirat berserta besi-besi pengait serta duri-durinya. Dalam erti orang yang melintasi jabatan itu ada yang terjatuh di atas perut makhluknya ini, termasuk yang tergelincir lalu bangkit lagi. Yang disebutkan juga bahawasanya kaum mukmin diberikan cahaya sebesar tempat pijakan kedua kaki masing-masing. Maka jelas dah bahawa para hamba yang melintasi sirat bertumpu pada pijakan kaki. Namun dimaklumi bahawa satu yang satu rambut tidak dapat menyangga berat tubuh manusia. Ha, akal-akalan lagi. Dia kata rambut manusia kalau jatuh mana boleh lagi dah nak bangun balik. Jatuh-jatuhlah. Akal-akalan. Lalu Imam Qurtubi membantah pendapat ulama ni. Imam Qurtubi, Masya Allah, Imam Qurtubi dia Imam Ahli Sunnah. Tetapi dalam masalah sifat dia terpengaruh juga dalam pendapat Asy'ariyah. Okay, dia terpengaruh juga dengan beberapa pendapat Asy'ariyah. Jadi semestinya Imam Qurtubi, macam Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sikap kita ialah mereka ini ulama ahli sunnah mujtahid, dan mereka tersilap dalam ijtihad dia. Habis cerita. Banyak kata, oh Nawawi kitabnya kita kena bakar. Ah ha, tak betul. Imam Qurtubi jangan baca ahli bid'ah. Itu tak sahih. Ini kata Syekh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala berkenaan dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi, Masya Allah, kita baca kitab Riyadhus Salihin, kitab Al-Adhkar, kitab banyak-banyak kitabnya. Dan kita memang, saya sebutkan memang dalam masalah sifat dia terpengaruh dengan pendapat Al-Asyairah, iaitu takwilkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan kita kata semoga Allah telah mengampuni Imam. Kalau betul dapat dua, jadi ijtihad. Kalau satu dapat satu, kalau salah dapat satu, kalau betul dapat dua. Dan dia ahlul ijtihad. Adapun kita bukan ahlul ijtihad, kita kena ikut yang hak. Okey, Imam Qurtubi bantah pendapat yang ni. Dia kata pendapat ini tertolak berdasarkan hadis-hadis yang saya kemukakan sebelumnya. Pokok keimanan kita menuntut keyakinan yang demikian. Lagi pula zat yang berkuasa menerbangkan burung tentu berkuasa membuat manusia berlari, bahkan berjalan di udara. Betul tak? Jadi tidaklah sepatutnya kita memalingkan makna hakiki kepada makna yang majazi, kiasan, kecuali jika makna itu mustahil adanya. Contohnya, aku nampak singa sedang mendengar kuliah aku malam ini. Takkan singa dengar kuliah? Ha, nampak tak? Maksudnya, orang yang garang macam singa. Ha, itu barulah boleh. Aku nampak bulan purnama sedang datang kuliah aku hari ini. Cik, ha, bulan purnama. Sebab bulan purnama, sebab wajah dia berseri-seri. Bukan sebab wajah dia banyak lubang-lubang jerawat macam bulan. Bukan, ha, maksudnya bulan purnama maksudnya wajahnya berseri-seri. Adapun dalam hal ini tidak ada kemustahilan, kerana telah sampai kepada kita hadis-hadis yang menegaskan serta menerangkan melalui penukilan para ulama terpercaya. Sungguh siapa saja yang tidak diberikan cahaya oleh Allah, wa man lam yaj'alullahu nuran fama lahu min nur. Ayat potongan daripada ayat Quran. Dan kita ada tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Kita ada tazkirah ni kita terbaik, Masya Allah. Dan menjaga akhirat, memang dia boleh melembutkan hati-hati kita. Khatimah, penutup kitab. Imam Al-Qurtubi menyatakan, bayangkanlah ketakutan hatimu ketika melihat halusnya sirat yang akan kamu lalui.
lantas pandanganmu terpaku pada lubang neraka jahanam, di bawahnya yang hitam pekat. Neraka jahanam ni dia sangat panas sampai hitam api dia. Dia bukan api biru, bukan api merah, dia hitam api dia. Okay. Dan telingamu terpekak terkala mendengar gemuruh apinya yang tengah-tengah bergolak apinya. Saat itu kamu harus berjalan di atas jambatan dalam kondisi fizik yang lemah, ya, dan kondisi batin yang bergoncang, ketakutan yang sangat dahsyat. Kaki pun gementar, badan pun terasa berat. Kelemahan nyata akibat menanggung banyak dosa yang menghalangimu untuk dapat berjalan di atas muka bumi, apatah lagi di atas jambatan yang tajam. Bayangkanlah pula keadaan kamu saat meletakkan satu kaki lalu merasakan ketajaman titian akhirat itu, dan terpaksa kamu angkat kakimu sayangnya sambil seraya menyaksikan orang-orang di hadapan tergelincir. Orang perempuan pula tergelincir jatuh. Allahu musta'an. Malaikat Zabaniyah terus menyambar setiap orang yang menyeberang dengan bersi yang bengkok macam ni, dengan pengait yang kuat. Dan kamu melihat sendiri bagaimana manusia terperosok jatuh kerananya, dengan komposisi kepala di bawah dan kaki di atas. Sungguh merupakan pandangan yang amat menakutkan, pendakian yang sulit dan penyeberangan yang sempit. Imam Al-Qurtubi menyatakan, bayangkanlah wahai saudaraku si iman, ketika kamu berada di atas jabatan itu, sedangkan di bawahmu berkobar api yang api jahanam yang hitam, pekat serta menyambar-nyambar. Sekali kamu melangkah dan sekali kamu merangkak selama melintasi titian sirat tersebut. Okay. Lalu seorang pujangga berkata, jiwa ini enggan taubat, lalu kelak alasanku apa? Saat hamba di tanah lapang menghalang maha mulia, mereka bangkit dari kubur dalam keadaan mabuk, membawa dosa setinggi gunung yang tidak tertebak. Maksudnya apa tertebak? Siapa tahu bahasa Indonesia? Ha? Itu bahasa Arabnya. Tidak apa? Tidak dapat dijangka. Ya, yang tidak dapat dijangka. Macamlah. Wa minhum may fa minhum may yakubbu 'ala shimal. Maksudnya, abad nafsi tatub fa ma ihtiyali. Jiwaku enggan untuk bertaubat, maka apakah lagi alasanku? Apakah lagi cara aku nak lepaskan daripada azab ni? Idza barazal ibadu lidzil jalali, ketika manusia menghadapi Tuhan yang maha mulia. Wa qamu min quburihim sukara, mereka bangun daripada kubur mereka dalam keadaan mabuk. Bi auzarin ka amthal jibali, dengan dosa sebanyak gunung. Wa qad nasaba siratu likay yajuzu atau yujawizu, mereka dibentangkan sirat supaya mereka melaluinya. Faminhum may yakubu ala shiman, ada mereka yang yakubu, yang jatuh di sebelah kiri. Faminhum may yasiru lidarin adn, antara mereka yang lalu terus pergi ke syurga adn. Talqahul ara'is bil ghawali, akan berjumpalah pasangan-pasangannya dengan pasangannya yang perhiasan, dengan perhiasan yang mahal. Yaqulu lahul muhaiminu ya waliyyi, Allah Ta'ala akan berkata kepadanya, wahai kekasihku, ghafartu lakadh dhunuba wa la tubali, sungguhnya ghafartu lakadh dhunuba, aku telah ampunkan dosa-dosa kamu dan janganlah kamu takut lagi. Wa qala akhar, syair lain, idza madda as-siratu, atau idza mudda as-siratu 'ala al-jahim, ketika sirat itu dibentang atas neraka jahannam, tasulu 'ala al-usati wa tastatilu, akan menjadi susah ke atas orang yang berdosa dan dia akan ditarik ke dalamnya. Sama lebih kuranglah. Fa qaumun fil jahimi lahu thuburun, dan kaum dalam neraka jahannam ke dalam kesengsaraan. Wa qaumun fil jannati lahum maqilu, ini orang dalam neraka dalam syurga pula dia akan mendapat kebahagiaan. Wa balal haqqu wa kashafa al maghta, jelaslah kebenaran dan terbukalah apa yang tertutup. Tertutupnya apa? Iaitu berkenaan dengan hari akhirat kelak. Wa talal wail wa tasalal awilu, maka panjanglah kecelakaan mereka. Wa tasalal awilu, dan bersambunglah dia kesengsaraannya akhirat kelak. Maka tamatlah kita kitab kita ni. Alhamdulillah rabbil alamin.
dengan taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala telah memberi kita taufik, ya. Bukan senang nak hatam kitab, ya. Baca sikit-sikit. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah Ta'ala bagi kita khatam juga kitab ni. Semoga Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk meneruskan bacaan. Dan lepas ni kita akan masuk siri yang ketujuh, Second last, ya. Yang ketujuh. Ketujuh apa dia? Syurga dan neraka. Lepas tu qada dan qadar. Lepas tu qada dan qadar. Jadi saya telah mulakan bacaan kitab ni pada siri 1 tahun 2009. Dan saya masuk 2010, afwan. 2009. Naam, 2009. Saya masuk kerja sini 2008. Bulan 8 2008, 2009 saya mulakan baca nombor 1. Sekarang dah apa, 2018, 9 tahun. Masya-Allah. Allah Ta'ala bagi kita kekuatan habis 2 lagi kitab. Insya-Allah 2 lagi untuk kita kenduri besar-besaran. Ha? Lepas tu kita kenduri. Tak habis yang kenduri dulu, ya. Ha, tak habis yang kenduri dulu, insya-Allah. Kita habis 2 lagi kitab, lepas tu kita kenduri, masya-Allah. Lepas tu kita akan teruskan walaupun macam mana keadaan kelas ni. Kelas ni pernah mengecut, pernah mengembang, ha? Siapa yang ikut daripada awal tahulah pengecutan dan pengembangan dia, ha? Macam belon, ya, masya-Allah. Masuk buku satu dulu sederhana, 12 orang. Ha, malaikat dah start banyak dah. Jin paling ramai sekali, ya. Lepas tu lepas jin dia turun balik, kitab dah turun, rasul dah turun. Lepas tu apa dia, kiamat kecil turun, ha, sekarang dah turun balik. Lepas ni syurga dan neraka pula, ha? Masya Allah, ha? Tak tahu kita sebab apa orang suka mengaji jin lagi daripada pasal akhirat. Allahuakbar. Orang suka pasal jin lagi daripada pasal akhirat. Sedangkan jin tu bukan yang jumpa cerita hari, ha? Nak belajar pasal jin, ustaz, jin ni makan ke tak, jin ni boleh, jin ni kalau masuk badan ke tak masuk. Dulu pasal kelas jin melempah sampai lepas. Soalan-soalan tak habis-habis, 2 jam kelas. Allahumustahan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lihat lagi kejap untuk kelas yang akan datang. Minggu depan buku baru, insyaAllah. Ustaz nak buat diagram. Okey, minggu depan kita buat diagram dulu. Minggu depan kita buat kesimpulan daripada perjalanan tanda-tanda kiamat tu, kita buat kesimpulan besar. Lepas tu kita lukiskan kat depan ni sampai akhirat, insyaAllah. Bismillah ta'ala. Ingatkan saya, ha? Tariq, saya ingatkan, insyaAllah. Takut lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.